Makanya bakal lu jalan tuh hati-hati kan, jadi nggak nabrak. Tapi aku ada temen loh yang lagi bikin alat buat tunanetra gitu, kayak kacamata terus pakai earphone. Nah di kacamatanya ada sensor buat nunjukin kalau misalnya dia lagi jalan terus mau belok apa gitu. Beneran ada? Iya beneran. Pas kapan kita mau ketemu dia biar kakak bisa cepet-cepet ngerasain jalan normal orang normal gitu. Nah kalau kamu mau secepatnya kita langsung ketemu aja sama temen. Sorry baby, this love isn't meant for you. It's so hard. Ada apa ya? Nah itu kemarin Mbak mau bikin alat yang buat teman netra itu ya. Oh iya benar. Nah ini temanku kakaknya kebetulan. Terus dia mau minta jelasin gimana kira-kira alatnya. Jadi cara kerjanya itu, pertama tekan tombol on, nanti si tunanetra bisa meraba ke bagian depan. Nah setelah itu dia raba di tombol yang paling belakangnya, itu tombol untuk mengaktifkan topik GPS dan navigasinya. Setelah itu dia tinggal mengucapkan dia ingin kemana. Nah suaranya itu akan diterima oleh headphone dan secara otomatis dia akan men-talkback ngasih GPS seperti di Google Maps. Jadi kapan ini alatnya bisa? Mungkin bulan depan sudah kami luncurkan. Makasih banget loh ini ya, aku tahu apa ini. Saya setuju sekali mas, kalau memang ini tadi dari mahasiswa dari mana ya? Dari ISI Jogja. Oh dari ISI? Iya. Oh iya. Kalau memang dari pihak sana, pihak ISI memungkinkan bisa membuat atau memproduksi ya, iya, produk semacam itu, saya sangat setuju sekali. Soalnya itu nanti akan menjadi alat bantu buat kami yang tunanetra ini, apalagi khususnya tunet yang total gitu. Kan soalnya tunanetra itu kan ada dua macam, ada yang total, ada yang setengah melihat itu namanya low vision. Terutama yang total, sangat terima kasih, membantu sekali mas. Okay. Nah, kira-kira yeah, itu ini baru perencanaan atau memang sudah ada semacam simple? Sampel gitu. Ini baru perencanaan mbak kita. Baru kita jadi lagi bikin sketsanya, terus jalan. Apa fiturnya yang kita kasih di kacamata itu, terus apa sama cara kerjanya gitu. Kita lagi ngerencanain, terus nanti ini dipresentasikan gitu. Ya. Ini ya mas. Kalau suatu saat itu memang mungkin dan bisa terwujud gitu, tolong bikin sesimpel mungkin, artinya tidak bendanya itu tidak terlalu gede, yeah, besar ya, tidak besar dan tidak terlalu rumit gitu ya, yeah. Kalau bisa dibikin sebagaimana
kacamata biasa gitu ya. Nah, kan itu kan ditambahkan dengan suara ya. Yeah. Kan ada sedikit ada semacam apa ya? Tonjolan mungkin gitu ya. Iya. Yeah. Untuk itu alat misalnya itu alat perekamnya lah gitu ya. Oh iya, iya. Nah, tetapi gini Mas. Kalau itu nanti tidak memberatkan buat kami para tunanetra, artinya memberatkan produk itu tidak dijual dengan harga yang tinggi gitu. Saya setuju. Mungkin saya sudah mewakili teman-teman, atau nanti mungkin masnya minta pendapat juga sama teman-teman saya di sebelah selatan, sebelah utara ada juga. Belum, baru ini. Baru ini Pak. Baru pertama ya. Iya, baru Bapak ini. Nah, kalau saya setuju, tapi dengan catatan nanti tidak dijual dengan harga yang tinggi tentunya. Iya. Kami tentunya bisa menjangkau harga barang tersebut. Kami mendukung Mas. Iya. Kalau memang pihak ISI bisa mewujudkan barangnya yang Anda rencanakan. Amin. Mungkin gitu juga. Itu tentunya menyangkut dengan sinyal ya Mas. Iya. Nah. Iya, terhubung dengan internet Pak. Iya, ya kan ya sinyal jadinya kan? Iya. Suatu contoh ya, maaf ya. Saya contohkan. Itu contoh aja ya. Iya. Misalnya di teman-teman merk itu ada kan salah satu driver ya. Iya. Driver itu driver mobil atau driver motor gitu. Iya.